ada orang, ada mahasiswa S3 imam masjid, S2 lulus S2 imam masjid pinter gitu, itu lain-lain. Jadi ayo sholat ke sana, sholat sana, mampir ke ruang saya, ngobrol, pulang lapor ke Gus Dur. Ada anak namanya Said Agil gini. Nah, Gus Dur umroh mampir ke saya. Jadi seandainya saya tidak jadi imam, belum tentu secepat itu kenal dengan Gus Dur. Ketika umroh itu dengan rombongan Kiai Nur Muhammad, banyak rombongannya. Gus Dur nggak mau tinggal di hotel, di rumah saya. Dua hari sehari cuma 24 jam tuh ngobrol lah, 24 jam itu. Iya, ilmu ya apalah cuma diobrolkan. Saya baru tahu kedalaman ilmunya Gus Dur, kedalaman cara berpikirnya Gus Dur. Kemudian haji dengan Pak Harto, dengan Pak Yusuf Hasim, dengan Ketua Muhammadiyah, tidak mau tinggal di hotel yang dengan Pak Harto, misah mental, misah dengan saya di rumah saya waktu itu. Walhasil bertanya dengan saya lah kira-kira itu. Mulailah dia, beliau sebelum saya pulang sudah ngomong di Muktamar Krapyak dan dikutip oleh majalah Umat, waktu aja majalah Umat, kalau NU mau maju cara berpikir tasawuf harus dirubah. Ini ada anak yang lagi S3 nulis tasawuf, nanti kalau pulang akan merubah cara berpikir mainstream. Jadi saya belum pulang, nama saya sudah dikenal di PBNU. Pak Bagja sudah kenal, Musofa Zuhad sudah dengar nama saya. Kira-kira. Walhasil gitu ceritanya lah. Kemudian saya lulus 94, S3, kemelaut. Saya pulang, diterima Gus Dur. Di ada tanah, kalau rumah bangun sendiri, tapi tanah-tanah pesantren. Di sebelahnya Gus Dur sana. Begitu Muktamar Cipasung, saya diajak dan baru tahu kali itu muktamar yang sangat panas, muktamar yang sangat mengerikan, menakutkan. Tapi saya lihat Gus Dur tenang, yakin, percaya diri, sedikit pun tidak ada rasa takut, sedikit pun tidak ada rasa grogi. Padahal waktu itu kiai-kiai pun diancam, ditindas, jangan minum Gus Dur, asal ABG, asal bukan Gus Dur. Mau Pohon Mawardi boleh, mau Fahmi Syafuddin boleh. Ternyata gak laku. Yang agak laku Abu Hasan karena ada uangnya. Jadi peserta muktamar itu, ada kalanya kiai atau pengurus NU yang sudah dibawai rasa takut atau sudah dihimbau dengan uang, atau malah yang paling konyol, peserta muktamar bukan pengurus NU. Yang di luar Jawa itu kebanyakan. Waktu itu ada namanya Kasospol. Sospol pakai baju koko, pakai sarung, kalungan sorban, kopiah hitam. Itu baru bukan pengurus NU, bukan itu. Tapi alhamdulillah Muktamar Cipasung malah membesarkan Gus Dur yang luar biasa. Ditindas, ditekan, diancam, semakin Gus Dur itu besar. Dan situlah mulai Gus Dur menjadi sentral. Ya, semua yang non muslim, yang sekuler, yang kejawen, yang abangan, semua datang ke Ciganjur waktu itu. The real, de facto pemerintah ada di Ciganjur waktu itu. Bukan di istana. Iya, the real. Setiap hari tamu luar biasa, wartawan waktu itu masih aneh kan? Wartawan masih setiap hari kamera tuh di depan Mas Gus tuh. Tamu tuh siapa? Yang paling heran lagi ketika ada siapa? Dari Bank Dunia, bukan dari Bank Dunia, dari apa? Yang memberi utang pinjaman pada Pak Harto dulu. IMF. Habernis namanya. Yeah. Itu waktu Pak Harto tanda tangan, dia meteng-teng. Yeah. Tapi datang Gus Dur di rumah Ciganjur, sepatunya dilepas, salamannya bungkuk. Oh, hasil luar biasa waktu itu. Lagi orang kalau Allah besarkan manusia itu luar biasa. Orang luar negeri pun dengan Gus Dur, Tunduk. Semua akhirnya datang ke Ciganjur. Pak SBY, Pak Hartono yang tadinya berperan ketika Cipasung lah, karena dia mendagri waktu itu. Semua datang ke Ciganjur dan kita lihat perkembangannya luar biasa. Dari situlah kemudian selesai Cipasung saya diangkat menjadi wakil katib. Katibannya Pak Daum Anwar. Jadi Daum Anwar di Bekasi saya wakil katib. Diajari Gus Dur, diajari berani.
Jadi Gus Dur itu guru saya, bukan guru baca kitab. Saya enggak pernah ngaji sama Gus Dur. Tapi guru ilmul ahwal, bukan ilmul makol, bukan makalah, tapi memahami kondisi, memahami situasi. Sampai ini harus begini, ini tempatnya sampai di sini, pasnya di sini, harus begini. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari beliau. Bukan pengalaman, bukan guru ilmu materi, bukan. Waktu itu sudah saya doktor kemlaut dari Timur Tengah sudah. Tapi tinggal ilmunya sampai dulu untuk ini, gitu loh. Gus Dur itu menunjukkan begitu. Nah, suatu ketika saya masih baru itu diajak pergi. Kemana Gus? Sayo. Melo aja, ikut aja. Dibawa ke Forum. Forum Demokrasi. Ada Rahman Taleng, Bondan, Ramo Magnis, Marsilam, ya ada semua itu. Saya disuruh ngomong, coba ngomong apa coba? Kalau suruh ngaji bisa, suruh agama bisa. Tapi waktu itu dipaksa suruh ngomong. Ya, saya cuma ngomong situasi politik di Timur Tengah itu aja saya bisa. Saya belum paham politik sini belum. Menurut Gus Dur itu dalam rangka mengkader saya. Kemeringet saya ngomong itu. Gak ngerti situasi sini, suruh ngomong di depan aktivis-aktivis yang seperti itu. Alah, pokoknya saya ngomong lah. Saya sekarang gak ingat ngomong apa waktu itu, saya gak ingat sebenarnya. Nah, kasus dukun santet di Banyuwangi. Laporan telepon dari pengurus NU, Gus, ada kejadian Gus, 5 orang yang diduga dukun santet dibunuh Gus, terang-terangan bunuhnya. Gus diam. Besok 2 lagi Gus, tambah 5 lagi Gus, 10. Besoknya lagi 7 Gus, besok sampai 30 Gus Dur diam. Baru setelah 30 Gus Dur berteriak, bikin bentuk tim pencari fakta. Diwakilin ke saya dari PBNU-nya, Masya Allah. Padahal saya masih baru banget itu. Ya masih baru lah. Nah, dari Mabes Polri ada, dari Mabes TNI juga ada. Ya, saya dari NU-nya berangkat ke Jawa Timur. Sebentar, tadinya maunya malam. Ditunggu oleh Pak Imam Utomo waktu jadi gubernur baru 1 minggu atau 2 minggu. Pak Kapoldanya Joko Subroto. Pangdamnya, Pak Kapoldanya, kalau sekarang Irjen, dulu Maijen Samsuri. Sudah, malam ditunggu, saya nggak datang. Waktu itu ditunggu itu oleh pemerintah Jawa Timur. Besoknya baru datang. Waktu itu masuk koran itu, Said Agil ditunggu, pemerintah Jawa Timur nggak datang. Lumayan lah, lumayan berita, lumayan. Datang, saya waktu didampingi oleh Anam, Cak Anam, Jawa Timur. Saya beberkan semua fakta-fakta yang saya dapatin, Anam juga. Joko Subroto kurang 15 menit keluar meninggalkan rapat itu. Malah masuk berita besar-besaran, Pangdam Jawa Timur ngambek. Pertemuan belum selesai sudah meninggalkan tempat. Nah, mulailah saya dikenal wartawan, mulai barangkali itu. Kalau sekarang disuruh, saya nggak mau betul. Nggak mau saya. Turun ke Banyuwangi. Saat Banyuwangi diterima oleh Bupati, Dandim, Polres, diskusi. Katanya yang melatih ninja itu seorang sersan marinir di ada markas marinir di situ Bondo itu. Saya berangkat ke sana. Waduh, mana itu yang namanya Budi panggil. Wah, datang tuh gemeter, ngadepi saya gemeter banget. Saya datangi gunung apa namanya, gunung Petok, lupa, jadi sudah lupa kan. Gunungnya enggak begitu tinggi sih. Saya naik ke atas. Saya datar, di sinilah tempatnya marinir melatih ninja-ninja itu. Konon ceritanya gitu. Saya ditemani oleh Gus Yusuf. Karena itu berbatasan antara Situbondo Jember, Gus Muhammad. Waktu itu belum ya masih, saya sudah PBNU, Gus Yusuf masih belum lah gitu. Ditemani dan terus sampai saya pulang bikin laporan ke Pak Wiranto dan sebagainya. Itu mulai saya diajari Gus Dur tuh berani seperti itu, nekat betul. Padahal kalau waktu naik tadi kalau jerongkong kan jatuh terus beritanya jatuh sendiri kan ya. Kecelakaan. Itu sudah 5:30 sore itu padahal. Diantar oleh beberapa tentara, beberapa polisi. Waktu naik itu ya kita rombongan sih. Kemudian kasus kerusuhan Mei 98, 18 Juli Mei, saya juga menjadi wakil ketua tim pencari fakta.
ketuanya Pak Marzuki Darusman, sampai ketuanya, anggotanya Hakim Garuda Nusantara, Ibu siapa? Ibu Nur, Nur siapa Ibu? Lupa sih. Ada Nur Cahbani, satu lagi ada Nur, satu lagi ada lagi ada Nababan, ada Bambang Wijoyanto, saya wakil ketuanya itu. Ya karena semua orang bukan melihat saya, melihat Gus Dur. Alhamdulillah ada beberapa hasil penyelidikan yang sekian yang diperkosa, sekian yang dibunuh, yang terbunuh dan sebagainya. Kita laporkan juga ke Pak Wiranto waktu itu, Pak Panglima. Walhasil setelah itu saya masuk anggota Komnas HAM. Setelah jadi pencari fakta Kerusuhan Mei itu. Pengalamannya agak lumayan juga saya ini. Ya Komnas HAM, jangan sembarangan loh. Komnas HAM dulu dengan sekarang beda. Komnas HAM dulu berhadapan dengan tentara. Dan honornya 1.800.000. Kalau sekarang lumayan sekarang. 1.800.000 kalau dulu waktu itu. Nah, begitulah cara bagaimana Gus Dur mendidik saya atau menggembleng saya. Begitu lahir PKB, saya saya menjadi jurkam nomor satu di TV. Nomor satu. Dan saya tim lima. Ketuanya Kim Aruf, wakilnya saya, Pak Ruzi Munir, Pak Bagja, Musa Wazuhan. Yang menulis ADRT, Mabda Siasi, mukaddimahnya ADRT PKB, itu tulisan saya itu. Hubungan antara agama dan negara, tulisan saya itu. Tapi begitu saya, ya kampanye, ya apa, Gus bilang apa? Sampean gak usah pengen jadi DPR. Gitu pun. Padahal pengen banget. Sampai Bu Mega datang, ikut pas saya itu oleh jadi DPR PKB, gue akui ya. Untuk saya saja PDI ya, nanti nomor satu dari DKI, jadi. Ojo, jangan. Coba. Udah, sabar. Lah, begitu Gus jadi presiden, saya diomongin lagi di Hotel Syahid. Sampai orang sampai jadi menteri ya, Masya Allah. Pada orang-orang semua meyakini saya akan jadi menterinya lah. Sampai Pak Amir Rais ketika nyusul kabinet, ada Amir Rais, ada Pak Akbar Tanjung. Saya nggak masuk sampai kaget Pak Amir Rais. Pasti nggak dibawa Gus. Jawabnya apa jawabnya? Nggak bisa bahasa Inggris. Masya Allah. Remeh banget jawabnya itu. Padahal nyungin sewe. Ini cerita, bukan cerita ya. Padahal yang jadi menteri agama, Pak Tolha juga nggak bisa bahasa Inggris. Sama aja. Pak Tolha Hasan. Ya ini cerita bukan ini, supaya perjalanan saya begitu. Begitu mau di muktamar NU di Lubuk, saya mau maju, yang tanya Gus Dur itu mendukung, kurang 6 bulan Gus Dur enggak dukung. Dukungnya Pak Hasyim Muzadi. Enggak apa-apa. Itu saya terima itu supaya saya mateng betul itu. Saya tetap maju. Ya kalah. Didukung presiden Pak Hasyim. Pak Masa pasti menang, tapi walaupun begitu terpautnya hanya 35. Terpaut jadi 35 dengan Pak Hasyim. Dengan segala Gus Dur perintahkan kepada semua kirim fax dari Italia. Waktu itu buka muktamar pergi ke Italia. Ada fax datang masuk ke Kiai Idris. Jangan, harus Hasyim Muzadi yang jadi. Nah, Kiai rapat. Ya kumpul. Kiai Abdul Abbas, Kiai Fuad Hasyim di rumahnya. Gimana ini? Ya kena presiden. Ya udah, walhasil gitulah. Walhasil saya dicegah jangan sampai jadi ketua umum. Karena apa? Belum mateng. Udah titik. Saya tahu masalahnya. Belum mateng. Pak Hasyim Muzadi lebih mateng dalam organisasi, dalam manajemen, dalam. Dah. Itu ceritanya. Nah, kalau kelebihan Gus Dur sangat banyak sekali. Seorang ulama yang betul-betul menguasai ilmu agama, ya Gus Dur. Terutama sekali sejarah, peradaban, filsafat. Dan seterusnya. Bukan hanya sejarah Islam, sejarah dunia, bukan hanya sejarah dunia, sejarah Cina, sejarah mana aja dia tahu. Namanya orang terkenal, ulama, filosof, raja, penguasa, orang kaya, artis, terus olahragawan, atlet, apal namanya. Sedunia lu ya, sedunia. Bukan di Indonesia, bukan. Namanya pemain sepak bola Spanyol siapa-siapa, pemain sepak bola Prancis siapa-siapa, pemain sepak bola Brazil siapa-siapa, apal itu. Artis siapa-siapa, artis terkenal, yang terkenal ya. Orang kaya siapa-siapa di dunia ini, orang pinter siapa-siapa di dunia ini. Itu saya baru kagum dengan Gusri itu. Gak punya buku agenda harian, gak punya. Memori itu gak punya. Tanggal sekian ke sini. Suatu ketika, saya habis ngimami sholat di Masjid Gus Dur, duduk di kursi depan, datanglah Pak Mundir, Mundir apa? Depan itu ke Mundir Suparta. Gus Dur, wonten
saya lagi nunggu nih, belum pulang dari luar kota ini mau pulang. Tadi saya telepon, belum ada HP kan? Saya telepon ke rumah, Gus Dur jawab kok. Gus Dur jawab, saya telepon, Gus, saya mau sowan apa? Mau undang acara tanggal sekian. Waduh, maaf nggak bisa. Itu haulnya Kiai Ali Maksum. Yakin Gus Dur suara itu bukan pembantu, bukan siapa-siapa. Gus Dur nggak ada, saya lagi duduk lagi nunggu ini. Betul, Gus Dur datang. Nggak lama Gus Dur datang. Salaman masuk, menyampaikan maksudnya nggak bisa Pak. Malam itu saya haul kelapa. Persis jawabannya kayak di telepon tadi. Tapi waktu di telepon itu siapa itu? Ya itu. Itu yang luar biasa di situ. Kejadian betul itu, kejadian betul. Wah, kalau kejadian lagi waktu umroh dengan Gus Nur itu, dengan Muhammad itu, Kiai Muhammad di Madinah, lepas sholat Isya jalan-jalan cari ulama yang menurut Gus Nur hebat. Ada ulama jenggotnya panjang, pakai gamis, udung-udungnya besar, kitabnya setumpuk, ngajar muridnya banyak. Nih Gus, betul, bukan. Cari lagi, kan banyak orang kiai yang ngajar banyak. Nih Gus, bukan. Ini Gus, bukan. Ada ulama, ada orang Mesir sendirian, sorbannya nggak begitu besar, biasalah. Sajadah sendirian, ini malah berhenti. Terus saya suruh ngomong, walaupun Gus juga bisa ngomong, marah bisa, tapi saya suruh ngomong. Assalamualaikum, ini ketua jamiah Islam di Indonesia yang paling besar, ulama namanya Abdul Wahid, mau minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat di akhirat. Didoain ya 5 menit lah. Agak panjang doanya sih. Setelah itu dia lari, ini beliau nih pergi. Sajadahnya diseret malah. Sambil ngomong gini bahasa Arab. Ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iya. Dosaku apa? Kok sampai engkau membuka rahasia aku pada orang ini nih? Jadi wali sedang sembunyi ketahuan Gus Dur. Orang lain gak akan tahu dia wali. Gus Dur tahu. Sampai dia merasa punya dosa apa? Saya lagi sembunyi kok. Lagi nyamar ketahuan. Padahal intel ketahuan lah. Kamu intel ya? Terus mencari kuburannya Imam Ali Uredi bin Ja'far Sadiq. Waktu itu sudah di tengah-tengah kebun korma dan sudah di apa? Pagar kelilingnya sudah dihancurkan lah karena di sana enggak boleh ziarah kubur kan. Ya, ada saja orang ziarah. Gus Dur mau baca Fatihah 1000 kali, saya Haji Sulaiman dan beliau. Baru 35-an atau 40 lah, polisi datang, musir. Apa jam Gus Dur apa? Anta adullah, kamu musuh Allah. Enggak apa-apa tuh. Bahkan biasa orang Saudi kalau gitu kan marah kan. Enggak dibiarkan tuh. Walhasil gagal baca Fatihah 1000 kali. Itu pengalaman saya dengan beliau. Pengalaman ziarah ke Sunan Ampel. Ya hubungan saya Haji Sulaiman, Haji Masnu, Gus Mu'ad, Gus Tohir, apa Gus Lukman. Ya. Terus jam 12 malam baru masuk ziarah ke Sunan Ampel. Kita ini disuruh baca la ilallah keras. La ilaha illallah, la ilallah. Gusnya diem aja. Enak banget ya. Satu jam. La ilaha illallah. Kendor gak boleh. La ilaha illallah. Juru kuncinya namanya Kiai Nawawi. Gak boleh kita berhenti dan gak boleh kita kendor. Terus. La ilaha illallah keras. Gusnya diem aja. Ternyata ketika diem itu lagi mukhatabah. Lagi dialog dengan Sunan Ampel. Isinya antara lain, jangan takut, jangan khawatir, kamu pasti dilindungi oleh Allah. Ini jauh sebelum jadi presiden, belum. Kemudian buka puasa, ini cerita gak urut ya, gak apa-apa ya. Buka puasa di rumahnya Pak Rosi Muli di Puncak. Saya satu mobil dengan Mas Saiful, dengan Muhaimin. Waktu itu masih kaya saya dengan Mas Saiful, dengan Mas Saiful, masih kaya saya. Saya mobilnya Kijang Perkasa, baru masih. Mas Imin masih halal, Mas Saiful masih mobilnya apa? Katana. Kalau Mas Imin Holden yang alah, kuno banget lah, masih kaya saya lah. Nah berangkat di sana Pak Mustafa Zuhad, Rosimun, dari Pabang, ada malah fotonya ada di sini. Ada. Dah kita buka pakai ikan karena ada kolamnya. Terus sholat raweh, ada Pak Matori juga. Gus Dur baru datang dengan Haji Sulaiman. Rupanya bukanya sate. Di tengah jalan. Setelah sholat terawih, buka durian. Nah, kita makan durian. Gus Dur makan banyak. Oleh mbaknya ini ditegur. Pak, orang popo. Gak apa-apa. Pulang dari sana,
jam 2 muntah-muntah di rumah. Besoknya masih menghadiri buka bersama undangan media Indonesia, koran media Indonesia. Khusus datang besoknya itu, baru di dalam keadaan kurang sehat lah. Pulang dari media Indonesia ke PBNU sudah tidak nggak bisa turun dari mobil. Di papa muntah-muntah di toilet. PBNU yang jelek itu bukan PBNU sekarang, yang jelek itu langsung dibawa ke Cipto jam 9 malam digeragaji, dioperasi otaknya. Jam 1 siang siuman. Langsung cepat sekali itu. Begitu siuman, mendengar suaranya anak-anak di luar kamar, apa pertama kali yang diucapkan Gus Dur? Bocah-bocah, ways ago. Beliau lupa bahwa itu bulan puasa. Tapi ingatnya ini anak-anak dikasih makan. Ini anak-anak kasih makan. Coba, pertama kali ingat itu, pertama kali ucap. Kok bocah-bocah ways ago itu? Kalau bukan Gus Dur, sudah bablas itu, dioperasi. Nah, ringkas cerita, pulang ke rumah masih dalam keadaan pemulihan. Di kamar saya, Caimin, Saifullah Yusuf, Cekar Berjaya, mantan Menteri Koperasi, Wisnu sekarang Ketua Golkar Jawa Tengah sekarang, waktu itu belum, masih pengusaha. Gus Dur tidur, pelan-pelan kita ngomong, tiduran, tiba-tiba duduk. Mengko aku jadi presiden. Kita ini kaget orang lima ini Gus Dur konslet ini. Sudah gak waras Gus Dur ini. Ya, siapa yang ngira Gus mau jadi presiden? Itulah ringkas cerita pengalaman saya dengan Gus Dur. Ringkasnya begini. Kalau ada seorang alim agama berhadapan dengan Gus Dur, dia akan merasa bodoh di depan orang yang paham agama betul. Kalau ada pemikir, ideolog, atau filsuf, atau siapalah pemikir, intelek, di depan Gus Dur akan merasa kecil. Karena Gus Dur ternyata pemikir yang luar biasa. Bahkan pikirannya jauh ke depan. Kalau ada seorang budayawan, seniman di depan Gus Dur, merasa kecil, merasa rendah, merasa ketinggalan. Gus Dur lebih dalam seninya, lebih dalam budayanya, luar biasa. Bisa menikmati Beethoven. Bisa menikmati gending Jawa. Fasih luar biasa. Kalau mendengarkan wayang, sampai selesai didengarkan. Padahal lewat telinga aja gak lihat. Pernah ada Piala Dunia, pertama kali main, pertama kali Prancis lawan Spanyol. Itu Gus Dur hanya mendengarkan, Spanyol kalah 0-1. Betul 0-1 kalah. Kalau ada seorang aktivis di depan Gus Dur akan merasa rendah, akan merasa kecil. Ternyata Gus Dur lebih dari seorang aktivis. Lebih kehidupannya semua, 99% untuk masyarakat, untuk rakyat kecil, untuk rakyat yang terzolimi. Gak ngurus keluarganya, gak ngurus istri dan anaknya, gak diurus pun. Yang diurus semua kepentingan orang banyak. Kalau ada seorang politisi di depan Gus Dur akan ketinggalan jauh. Politik Gus Dur tajam sekali. Walhasil, ini salah satu politik Gus Dur salah satunya. Ini terang-terang aja gak apa-apa lah, terang-terang aja ya. Ceritanya Pak Syafi'i, Teo Syafi'i, pidato ngeritik Islam. Ngeritik Islam, Islam itu gak membawa peradaban, gak membawa budaya. Saya mengkanter, keras yang kanternya sih. Keras yang kanternya. Dipanggil Gus Dur dimarahi. Dimarahi. Saya mengkanter Pak Teo Syafi'i dimarahi Gus Dur. Dah, ada Mas Saiful, ada Muhaimin. Nah, ya udah saya diam aja dia. Udah ngomong sana sini bercanda, baru tanya. Kenapa sih Gus? Kok saya dimarahi, kok saya kok dianggap salah mengkanter belain Islam dianggap salah. Apa jawabnya? Yang jawab jangan sampean. Biar orang lain. Mengkonek kak seru sampean penengah. Waduh, ya Allah tuh luar biasa. Sing mengkanter, sing marah, yang marah lah kata. Yang marah Islam dihina itu ojo sampean. Biar orang lain ya. Kalau Islam dihina yang marah biar orang lain. Gue naik bus seru sampean datang jadi penengah. Masya Allah, luar biasa itu pelajaran sangat berharga bagi saya. Paham nggak? Paham tidak? Jadi kalau ada orang menghina Islam, tenang aja, tenang. Biar yang lain yang marah, nah kita penengah nantinya. Itu strategi Gus Dur. Itu yang saya, masya Allah, saya terkesan sekali itu, terkesan. Marah betul. Sama yang orang ngerti, gak usah ngomong. Oh, apa sama ngomong? Belok-belok ngomong, belain Islam. Saya diem aja.
Waktu itu Teo Safi ngomong Islam gak bawa peradaban, Islam gak membawa budaya, Islam, kita tentu anu lah, radikal itu Islam dianggap secara merata radikal, di generalisir gitu. Saya jawab, masuk TV di berita, masuk TV, saya karena wartawan ya. Belum ada medsos waktu itu kan. Gus Dur marah betul. Sudah selesai tinggal, sudah dingin, sudah guyon-guyon, baru tanya tadi, ya Allah. Sudah. Walhasil beberapa pengalaman, kesimpulannya bahwa Gus Dur itu di luar apa? Di luar ukuran manusia biasa. Bukan hanya IQ kecerdasan, tapi mata hatinya. The deeper heart namanya ya. Itu nurani yang ada di luar hati. Kekuatan batin. Intuisi, kekuatan batin, intuition. Itu namanya dalam bahasa Arab menerima khawatir ilahiyah, illumination, menerima illumination, direct illumination dari Allah, pencerahan dari Allah. Nah itu khusus selalu dibimbing oleh Allah langsung, bukan nabi, bukan wahyu, bukan. Tapi itu adalah boleh kasyaf, boleh ilham, boleh ilmu laduni, asal jangan bilang wahyu. Gus Dur boleh wali, boleh Imam Mahdi, tapi jangan kita anggap nabi, enggak boleh. Tapi itulah kecerdasan, kehebatan Gus Dur luar biasa. Tawakalnya, waduh tawakalnya. Itu Khairul supir itu kalau nyupir ngebut gitu. Nah saya kalau ikut tuh, kalau ikut dengan Gus Dur mobilnya Khairul yang nyupir. Awas. Gus Dur enggak tuh, tenang aja. Padahal kalau nyupir apa? Kalau nyupir ngawur Khairul itu. Khairul Wapton namanya tuh, Khairul supirnya. Saya ya, di sebelahnya Gus Dur, awas, hati-hati. Khairul enggak, tenang aja Gus Dur mau apa. Naik pesawat tenang, nggak pernah apa takut apa, tapi nggak pernah. Dulu kan nggak ada HP ya, ceritanya telepon dengan siapa ya, dulu apa namanya, pokoknya telepon toko masyarakat lah. Ngerasani Pak Harto dalam HP itu. Wes sudah selesai ngomongnya, ini disadap loh, wah orangnya ketakutan, orang sebelah sana ketakutan. Ini omongan kita disadap loh ya, itu orang yang sana ampun-ampunan sana. Pejabat di kementerian transmigrasi waktu itu, dirjen ya, pokoknya ngeritik Pak Harto lah dalam menterinya, kok Gus Dur nimpal ya yuk, begitu. Walhasil itulah kehebatan Gus Dur, terutama sekali setelah Muktamar Cipasung, simbol perlawanan terhadap kediktatoran, simbol perlawanan terhadap kezaliman waktu itu adalah Gus Dur. Nah kita ini pengalaman memimpin NU yang selama Gus Dur pimpin itu, mari kita jalani tadi bagi-bagi, jangan saya semua. Bagi-bagi. Saya nggak seperti Gus Dur, bagi-bagi. Teddy harus berperan, Pak Heri berperan, dan saya perannya ngaji saja lah. Gitu. Maka harus kolegial, cari orang yang perfect kayak Gus Dur ya sulit. Tapi kita bagaimanapun prinsip kita nggak bisa bergeser. NU punya prinsip yang tidak bisa bergeser. Tawassut moderat. Mudah itu butuh cerdas, kalau nggak cerdas nggak mungkin tawasud. Orang kalau nggak cerdas nggak mungkin tawasud. Ya kalau orang nggak tawasud ya nggak cerdas itulah. Kedua, tasamuh toleran. Orang toleran berarti akhlaknya mulia. Orang nggak toleran berarti akhlaknya ada sesuatu dalam akhlaknya. Jadi kalau mau akhlaknya mulia tasamuh. Kalau mau cerdas tawasud. Atau dibalik, kalau mau tawasud cerdas. Kalau mau toleran ya akhlaknya mulia dulu, baru bisa toleran. Nah itu kita prinsip. Dan tetap kita, dan gak lepas dari Quran, jangan khawatir. Contoh satu aja nih. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Gus Dur gak pernah dalil, kalau saya keluarkan Qurannya. Kalau Gus Dur gak pernah kutip Quran. Jangan kamu sekali-kali mencaci maki Tuhan orang lain. Wala tasubbul ladzina min dunillah. Nanti mereka mencaci maki Tuhanmu Allah, akan terjadi saling mencaci maki biwai ilm yang enggak ada gunanya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kata Allah, saya jadikan bagi setiap umat, setiap kelompok bangga, punya kebanggaan dengan agama dan budayanya masing-masing. Coba Qur'annya itu. Gus Dur enggak pernah mengeluarkan ayat itu. Demikian kata Allah, masing-masing umat itu punya budayanya, punya karakternya, punya agamanya. Jangan kamu caci maki atau melecehkan. Bahkan harus kita saling menghormati. Itu salah satu ayat yang paling penting, prinsip Nahdlatul Ulama seperti itu. Oleh karena itu, apapun
kondisi situasinya bagaimanapun, ayo kita bersama-sama menjaga, merawat, menyelamatkan dan memperkuat Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan civil society yang sudah bukti nyata peranannya dalam membangun bangsa yang dua ya, bangsa yang beragama dengan benar dan bangsa yang bernegara dengan benar. Gus Dur mewarisi kearifannya ayahandanya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim begini ceritanya. Wahid Hasyim ketika kan beliau anggota BPUPKI tanggal 18 Agustus 45 rapat ketuhanan yang maha esa dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah ini tambahan ini tujuh kata orang-orang non muslim terutama dari Indonesia Timur gak setuju. Karena itu jadi negara Islam kalau syariat-syariat begini. Gak setuju. Kalau dipaksa saya keluar dari NKRI. Kira-kira itu bahas. Kira-kira begitu bahasanya. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuireng karena belum ada WA kan. Menghadap ayahandanya Kiai Hasyim Asy'ari gini. Kiai Hasyim Asy'ari jawabnya, ya nanti malam saya sholat dulu minta petunjuk pada Allah. Besok pagi Wahid, saya setuju piagam Jakarta tujuh kata itu dicoret, saya setuju. Yang penting negara kuat dulu. Kalau udah kuat, ayo kita membangun peradaban Islam di atas negara yang kuat. Negara bersatu kuat, ayo kita bangun masjid, madrasah, pesantren, tablet, ceramah, Islam, ngaji, di atas negara yang kuat. Nah kalau belum-belum negara yang sudah bertengkar masalah syariat Islam, negaranya belum kuat, syariatnya nggak akan jalan. Contohnya betul Afghanistan. Soviet lari, langsung bicara negara Islam, ini negara Islam, syariat Islam. Sampai sekarang, 40 tahun perang saudara. Syarat Islamnya nggak terbukti, negaranya carut marut nggak karu-karuan. Padahal cuma tujuh suku, padahal cuma sukunya. Walhasil itulah kearifan Kiai Hasyim Asy'ari yang diwarisi oleh Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu mewariskan kearifannya kepada putranya Gus Dur atau Kiai Abdul Wahid. Mari kita semua mengenang jasa beliau, menghormati almarhum wal marhum, almaghfurlah wal marhum Kiai Abdul Wahid. Askanahu fi jannatih, taghammadahu fi rahmatih, taqabbal hasanatih wa tajawaz an sayiatih. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu fiqrakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.